Heal me from the wounds of disaster. Satu global export hyper 43 total kill assist, gila nggak masuk akal damage-nya dijadiin hyper nih guys. Dengan nicknamenya Blue Fair 6K, di sini dia dunia di top 1 global dengan MMR 4591. Farunya saat ini berada di 42 bintang mythic honor. Berikut adalah total match exportnya 7222 match, win rate-nya 64,0%. Dan ini dia full build serta custom emblem tank dan talent yang dia gunakan spellnya retribution. Kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya nih, dan ini adalah Xbox Hyper yang akan melawan Roger Hyper. Ya memang saat ini itu fighter banyak banget yang dijadiin jungler, karena memang War X itu lagi di buff. Jadi segala fighter yang menggunakan item War X yang cocok untuk dipakein War X itu pasti jadi Hyper cuy. Kalau kalian perhatiin gak ya, Mbiro, terus itu Xbox, dan apalagi ya, Balmon. Banyak banget fighter yang dijadiin hyper saat ini karena efek War X di buff dan Brute Force juga di buff. Jadi emang dua item ini cocok banget untuk Xbox. Jadi di sini dia kayaknya lagi memaksimalkan item War X di Xbox dijadiin jungler, dan kita sama-sama saksikan apakah se OP itu ya kan jungler Xbox ini. Nah di sini dia menggunakan retribution yang warna biru, dan lah ketika level 4 langsung digas cuy. Di situ terdapat first blood dari Xbox ya ke seorang Ruby. Gila, Ruby setebal itu ya mau gimana lagi ya. Damage Xbox ini kan true damage ya kan ultinya, dan itu yang bikin early game-nya itu serasa sakit banget damage-nya. Lihat rotasinya kemana lagi, mampus lu. Belum lagi efek slow yang dia hasilkan ya kan. Belum jadi Ice Queen 1 aja efek slow-nya itu udah ngeselin banget, apalagi kalau udah jadi Ice Queen 1 ya kan. Oke, kita lihat rotasinya ke arah atas. Dia mencoba untuk bantuin Moskov-nya terlebih dahulu. Di situ ada Roger, dan di sini Nathan-nya bakalan dicicil-cicil kayaknya. Oke, ultinya lagi-lagi aktif dan mendapatkan satu tambahan poin kill. Gila, enak banget ya kalau ngelihat dia main Xbox itu kayak gampang gitu. Gampang banget untuk dapetin kill. Terus itu farm-nya juga enak. Emang si Last Insanity-nya ini kalau udah kena ke musuh gitu ya, efek slow-nya ini ngeselin banget. Lu butuh rapid boots untuk nge-counter si slow-nya Xbox ini sih cuy. Karena kalau misalnya pakai sepatu biasa, ya lu bakalan slow banget. Dan gak semua hero itu cocok untuk dipakein rapid boots ya kan. Makanya itu juga yang agak bikin orang itu gak respect-respect amat ke sepatu untuk nge-counter Xbox. Oke, di sini turtle-nya berhasil didapatkan, walaupun tadi sedikit agak sedikit dinampirin Domaret ya. Begitu langsung dapat, lalu kalian lihat ya skill satunya di situ ngedapetin double kill Last Insanity, bahkan triple kill. Buset, fire missile-nya ini emang ngeselin banget sih. Ketika lu pengen ulti guys, usahain fire missile dulu, lu spam-spam ke musuh supaya mendapatkan efek slow. Begitu mereka udah kena slow, tambahin ulti, waduh langsung double-double tuh slow-nya. Bener-bener mengerikan banget. Ternyata Xbox dipakein War X jadiin jungler. Wah, ini sih kombinasi push rank yang bikin kalian auto win terus. Pantes dia baru reset season udah mythic honor aja ya, kayak cepet banget gitu loh nih orang nge-pushnya. Modal Xbox doang cuy sampai jadi top 1 global Xbox. Ini mungkin salah satu alternatif buat kalian yang bingung di meta sekarang ini pengen pakai jungler apa. Ini salah satu solusi guys, pakai jungler Xbox. Buat kalian yang user Xbox, ini salah satu meta yang bisa kalian tiru sih. Jangan dijadiin XP lagi, karena kalau misalnya XP dijadiin XP kayaknya kurang maksimal untuk didapetin damage-nya di early game ya kan. Terus itu kurang bisa ngerusuh. Kalau misalnya dijadiin jungler, wah lu lihat aja dari tadi guys di early game dia tuh ngerusuh banget. Main ke XP di kill si Ruby-nya, terus itu ke mid lane dia dapetin Lilia-nya. Jadi
mobilitasnya juga kenceng ya kan, karena emang efek War X ini nambahin movement speed juga kan. Terus itu si timnya juga dari tadi nge-backup ketika damage Xbox-nya itu ultinya mau masuk ke musuh tuh, backup dari kayak Kadita-nya, Kadia-nya itu support banget ya. Balik lagi sih emang mainnya party bukan main solo ya, beda cerita kalau main solo. Main solo sih kayaknya gak akan bisa seenak ini ya. Ya, dia aja farming dari tadi gak ada biru sama sekali sih. Oke, kita lihat di sini dia mau turtle terlebih dahulu. Sementara itu nggak ada kontes dari musuhnya, kayak dilepas aja gitu, dibiarin Xbox-nya. Karena emang nggak ada yang bisa juga ngelawan Xbox di sini. Kalian lihat di situ Ruby yang setebal itu harus flicker untuk menghindari skill 1 dan damage last insanity-nya. Langsung dapetin 1 poin kill. Roger mau ngekill Xbox, darahnya sekarat, malah dia yang dijadiin sekarat lagi. Di outplay sih. Gak sanggup sama sekali. Padahal kalau dilihat ya, di sini item defense yang kagak ada, cuman modal custom emblem tank doang dia jadi tebel kayak gini. Kalau misalnya dipakein fighter mungkin dia gak akan setebel ini, cuman karena emang efek talent emblem yang dia gunakan itu tank, jadi dapat tambahan magic defense, terus itu armor, itu enak banget, dapat darah tebel juga. Jadi itu yang bikin dia sustain dari tadi, walaupun armornya itu udah pecah, darahnya tinggal setengah, tetap nggak akan bisa gampang dikill sama musuh sih. Wah, ini sih meta yang bener-bener OP banget, sumpah overpower banget ini guys. Dan untuk item selanjutnya setelah dia ngejadiin War X, ini agak unik juga ya. Mungkin karena memang dia udah dapat snowball dari early game, dapat goldnya itu banyak banget, jadi dia langsung ke Blade of Despair untuk itemnya. Ini salah satu keuntungan juga ketika di early game lu dapetin banyak gold, ya udah langsung aja dominasi full damage, dijadiin BOD sama dia. Xbox dijadiin BOD, emang enak bang ya. Kalian lihat aja ntar, dia sampai total KDA-nya aja 43, itu luar biasa sih. Oke, War X-nya di situ hampir mendapatkan Roger, tapi Rogernya masih bisa kabur sendirian doang, modal spam skill 1, darah deres ya kan, life steal-nya dapat dari War X juga, true damage-nya dapat. Ya siapa yang nggak ngejerit kena damage skill satunya Xbox ya kan, permisilnya cuman modal skill 1 doang. Seset, semprot balikin, kalau misalnya darahnya udah sekarat tinggal last insanity. Ini 1 versus 3 by the way, tetap nggak ada yang bisa ngekill Xbox-nya. So OP itu sih, ngeri banget, ngeri banget. Xbox broken, Xbox hyper terutama ya, kalau misalnya dijadiin XP kayaknya kurang maksimal. Oke, kita lihat lagi dia mau ngapain. Di situ ada turtle. Apakah akan turtle terlebih dahulu? Oh enggak, dia pengen nge-clear wave minion atas terlebih dahulu sambil dapetin armor. Walaupun nih hero kagak dapet buff dari Moontoon ya, tapi cuman modal item doang yang di-buff udah segila ini ya. Apalagi kalau di-buff sama Moontoon ya. Legendary, lihat ya. Tapi di sini dia langsung ngeluarin last insanity-nya untuk dapetin double kill, looking for triple kill. Di situ Nathan-nya di triple kill maniak, apakah bisa didapatkan di sini? Lilianya masih bisa kabur kah? Wah, kena slow-nya ini emang ngeselin banget sih. Oke, Sefek, apakah ada Sefek? Di sampah dong Sefeknya, kasihan banget. Kasihan banget. Terusan harusnya Sefek sih. Well played, kesel gitu. Satu squad loh disampain efeknya. S Queen One udah jadi di sini, 3 item Xbox udah jadi cuy. Mungkin untuk BOD situasional kali ya, mungkin ada opsi lain untuk nuker BOD kayak Hunter Strike mungkin kalian bisa, tapi di situ last insanity-nya langsung connect ke 2 orang, dapetin triple kill sekaligus di sini. Wah, the play, tapi sayang banget. Masih selamat? Wah, gue kira dia bakal mati cuy. Ternyata masih selamat. Gokil. 9 menit dia udah hampir 20 kill. Ngeri banget gak sih? Emang gak main-main. No play-play nih, hyper.
atau jungler Xbox. Menit 9 udah serata itu. Oke, armornya pecah tapi kayaknya di sini dia enggak akan sanggup bertahan lagi deh. Ulti di armornya udah pecah, wah nekat banget sih, terlalu nekat. Kalian lihat di sini outplay dari Kadita-nya jeder. Kena 3 orang sekaligus, bahkan 4 orang di situ ngedapetin maniak. Sefek gila, Kadita-nya sefek, bro. Ngeri banget ini partiannya. Ini squad 6K ya, Blue Fire 6K, Blue Water 6K, di akhir nickname-nya ada 6K-6K semua. Kayaknya emang satu squad deh. Serem banget bro ini squad. Gila. Padahal itu mereka 5 versus 2 loh. Tapi Kadita-nya nge-outplay kena CC, ultinya connect, ya udah rata langsung. Op. Langsung diincer Kadita-nya sama Atlas, tapi di sini dia mencoba untuk nahanin damage 4 orang sekaligus, kayaknya enggak akan bisa sanggup sih. Wait, masih. Wah. Wah gila, dibalikin bro. Anjir. Gak mati gue lihat. Kayaknya dia bakalan mati. Maniak lagi Kadita aja. Luar biasa. Gak dikasih napas. Kayaknya memang mereka sengaja gak nge-end deh ini. Kayak diulur-ulur gitu. Gak di-end sih. Gue juga bingung. Kayaknya mereka belum puas untuk menyiksa musuh. Gila. Sengaja banget gak di-end. Oke, untuk item setelah S Queen 1 dia bikin Hunter Strike, jadi di sini benar-benar full damage. Armornya itu cuma dia dapatkan dari custom emblem tank doang, jadi benar-benar itemnya full damage. Sementara untuk custom emblem tank itu ini udah di luar nalar si Xbox-nya cuy. Oke, Last Insanity lagi-lagi ngedapetin double kill, tapi di sini armornya pecah, darahnya sekarat, dikejar sama Roger. Apakah masih bisa bertahan? Bertahankah? Gila sih, wah gokil, triple kill bahkan. Anjir, gak masuk akal sih. Cuman modal emblem tank doang guys, itemnya gak ada yang nggak ada item defense sama sekali. Kalian lihat aja di situ, War X BO DS Queen 1 Hunter Strike, dan bahkan terakhir itemnya tetap pakai item damage Bloodlust. Di luar nulur, kagak masuk akal ini. Gue herannya itu kayak bisa sustain gitu loh. 1 versus 3 lagi-lagi di Last Insanity doang, double kill, triple kill. Ini musuh kena goreng-goreng banget sih. Gue kalau jadi musuh mending suret dah, kampret. Kampret gue kalau diginiin sih kesel sih cuy. Kayak gak di NN. Mereka cuman ngegebek kill doang. Ngeselin juga. Oke, Fataling connect di situ. Tapi kayaknya mereka PD-PD aja sih, gak bawa ini ke late game. Karena Xbox menurut gue kalau late game gak enak sih. Kayak nggak terlalu, damage-nya itu nggak sebesar di early game tadi. Kalau early game itu bisa ngacak-ngacak sampai 1 versus 5 barbar kayak gitu. Tapi kalau udah late game kayak gini sih udah kagak bisa ngapa-ngapain. Total kill 27, assist 16, buset. Tapi masih belum juga pengen nge-end, gue bingung. Oh nggak, di-end sama minion. Ya itu dia guys ya, Hyper Xbox yang bisa kalian cobain di rank saat ini. Mumpung nih hero kagak kena ban ya. Ingat, kalian harus cobain Hyper Xbox dengan build-nya yang kayak gitu dan custom emblem tank. Thank you.